Audio Jungle. Welcome, Yayasan Jedimura Management. Breaking News. Audio Jungle. Kreativitas pengungsi Masamba. Ubah pakaian bekas tak layak pakai menjadi keset dan pot bunga. Pasca banjir bandang menerjang 6 kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan belasan ribu jiwa terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak dan terendam lumpur. Selain rumah, perekonomian mereka pun lumpuh dan hanya berharap dari bantuan pemerintah, donatur, dan dari sejumlah relawan. Jenis bantuan yang mereka terima pun bermacam-macam, mulai dari sembako sampai pakaian bekas. Banyaknya bantuan pakaian bekas yang masuk, diantaranya ada yang tidak layak pakai. Selain rumah, perekonomian mereka pun lumpuh dan hanya berharap dari bantuan pemerintah, donatur, dan dari sejumlah relawan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa pengungsi dan relawan untuk membantu perekonomian mereka sambil menghilangkan kebosanan mereka selama di pengungsian. Bantuan pakaian bekas yang tidak layak pakai yang mereka sulap menjadi sebuah karya yang bernilai, mulai dari keset, kaki, bantal, hingga pot bunga. Suryani adalah salah satu pengungsi di kamp pengungsian Meli, Kecamatan Bebunta, yang mencoba mencari rejeki dari pakaian bekas tidak layak pakai ini. Bersama ibu-ibu di pengungsian, mereka membuat keset kaki dari pakaian bekas yang tidak layak pakai tersebut. Selain keset kaki yang dibuat oleh pengungsi, ada juga sejumlah relawan dari Balebo, Luwu Utara yang tergerak untuk membantu para pengungsi melihat banyaknya pakaian yang tidak layak pakai dan yang nantinya akan dibuang. Sul dan rekan-rekannya pun berinisiatif untuk membuat pot bunga yang juga dari pakaian bekas tidak layak pakai. Pot dari pakaian bekas ini nantinya akan dibagikan ke warga dan pengungsi untuk ditanami bunga atau sayuran. Seberapa hari untuk satu pot?
Hingga saat ini, belasan ribu jiwa masih mengungsi dan menunggu instruksi pemerintah untuk direlokasi ke hunian sementara dan hunian tetap yang sudah dalam proses pembangunan.